depan makin jelek dan makin buruk. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan di Makkah Al-Mukarramah, baik ibadahnya, baik tahajudnya, baik duhanya dan lain sebagainya, mudah-mudahan nanti di Madinah bisa kita istiqomahkan dan kita bisa tingkatkan lagi dan tingkatkan lagi. Di Madinah tidak ada tawaf sunnah, di Madinah tidak ada sa'i, tapi di Madinah punya rodoh, taman dari taman surganya Allah. Sama rodoh pun adalah tempat yang dicintai oleh Rasulullah, tempat di mana doa-doa orang kalau berdoa di situ doanya akan mustajab insya Allah.